Ih, senangnya dia. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, akhir-akhir ini anak-anak lagi suka berkerajinan nih. Wah, yang kemarin-kemarin gak di video, hari ini kita video ya. Kira-kira mereka sedang bikin apa? Lihat. Hai teman-teman, hari ini Zara pengen bikin gelas. Iya. Kayak gini. Nah, kita tambahin dekorasi. Oke, pertama kita butuh kayak gini teman-teman nih. Lantai plastik, ada ring dan ada pengait. Nah, pertama teman-teman bisa ambil 5 pengait. Lalu kita bisa kaitkan yang ini sama ini. Entah gini. Udah? Oke, teman-teman. Di sini kita bisa, kita bisa ambil pengaitnya. Ringnya maksudnya. Ini bukan, dan kita pasangkan. Ma, kita ikat ringnya sama talinya. Ringnya habis, jadi sudah ganti ungu satu lah. Wah, ini kok Kenzo ikutan meronce ya? Apa nggak apa-apa? Tentu saja nggak apa-apa, karena kegiatan meronce itu bukan hanya untuk anak perempuan, melainkan untuk anak lelaki, dia juga bagus untuk melatih koordinasi kedua tangannya. Di sini kedua tangan bekerja, jadi akhirnya motorik halusnya itu menjadi lebih terlatih. Lalu, selain untuk melatih koordinasi tangan, ini juga melatih imajinasi, kekreatifan, dan tentunya mengisi waktu luang. Iya. Iya. Kayak gini nih, sebentar. Punya Kenzo aja, soalnya kan. Ini kan ada tali, nah habis kita pegang. Set. Habis ini kita gunting. Guntingnya yang ini jelek. Ini. Yang tinggi. Oke. Habis ini ya bisa kita masukin sini. Hop. Nah, ini dia juga. So. Bikin sesuatu kerajinan seperti ini, kalian seneng gak? Seneng. Kenapa seneng? Kayak kita bikin sendiri habis itu berhasil, kita jadi really happy. Jadi lebih percaya diri gak? Iya dong. Terus ada rasa bangga gak? Ada. Iya. Kita bisa bikin sendiri. Nah, jadi itu dia manfaat lain dari meronce. Nggak cuma sekedar yang tadi sudah disebutkan, tapi juga meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak. Ngomong-ngomong nih, yang ini kenapa nggak ikutan? Teman-teman copot. Iya, punya Kenzo copot, harus mengulang lagi. Kalau mengulang lagi kayak gini, nggak apa-apa atau sedih atau putus asa, Kenzo? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Tetap semangat untuk mencoba lagi. Iya dong, wah. Nah, jadi ada manfaat lainnya lagi kan, membuat anak-anak terpacu untuk supaya mereka berhasil. Wah, padahal tadi udah berhasil ya Kenzo ya. Tahu nggak kenapa itu? Kayaknya tadi mama itu nalinya kurang kenceng. Jadi tadi kesalahan mama Kenzo. Maaf ya. Tadi Kenzo minta tolong diiketin, tapi kayaknya mama kurang kenceng iketnya. Copot deh. Nah, di sini Kenzo juga belajar memaafkan mama nih, baik sekali. Thank you Kenzo. Nih kita bikin lagi tuh, udah segini. Udah segini. Nih aja kawan. Cukup nggak tapi segitu, coba. Cukup ini. Kurang dikit ya? Iya. Digunting berarti. Itu kakak tambahin apa? Ma tunggu, kok ada yang ini. Wih, kakak dikasih apa itu? Pernah pernik. Ih lucu. Awas putus. Putus, jangan masuk kolam aja. Habisin tangan putus. Oke, bentar. Sekarang.
Ini kemarin gelang dibikinin kakak Sarah. Tuh. Dia bikin couple kembaran berdua nih. Tapi gak di video. Makanya dari kemarin tuh tadi sering buat kerajinan juga ya kak ya. Cuman gak di video. Oke sayang. Lucu. Keren. Tadi kayak gini. Punya kakak udah selesai ya. Tadi hantu punya Kenzo. Iya, Kenzo mengulang lagi. Maaf ya Kenzo. Oh ya kakak, kemarin itu kan kakak sempet bikin konektor untuk masker. Mau dong lihat dong. Ini mama mau liatin karena bahannya sama tuh. Sarah juga bikin konektor untuk masker. Teman-teman mau belajarin nggak? Ya, let's go. Oh mau bikin? Mau. Oke. Okay. Ya mau bikin dua. Oke. Okay. Tadi pengen warna apa ya? Pink sama biru deh. Matiin ya. Okay. Nanti Pepe nangis. Nanti ini. Udah jadi. Sekali lagi Sakura, kenapa kamu nggak mau meronce? Ayo kita bikin gelang, mau nggak? Mau nggak? Ayo dong. Warna pink nih. Bisa? Bisa. Bisa atau busa? Sakura bisa warna pink sama kuning, teman-teman. Ayo Sakura dong yang nancepin dong. Bibi enggak tahu. Nih, oh, Bibi enggak tahu. Sekarang meronce, meroncenya. Oke, sekarang muncul. Kuning. Teman-teman berantakan banget. Masih ada banyak pilihan. Oke, teman-teman, setelah ini kita bisa masukin ininya ke dalam. Ayo coba. Wajahnya serius banget. Teman-teman, ini perlu beli. Iya. Lu bisa. Habis minum cimori langsung bisa tuh. Tuh, ajaiban. Ayo lagi. Memang anak cimori ini. Anak cimori ini. Begitu minum cimori langsung semangat. Iya. Iya. Ih. Senengnya. Seneng udah bisa. Oh, isi bensin dulu. Ini yang semangga. Yang baru ya itu ya. Yang baru ada 4. Ada 4 apa aja tuh? Wah, sih. Iya. Jadi ada dua yang 1 juta dibikin. Iya, bagusnya. Bisa. Minum lagi. Jadi kalau lagi meronce kayak gini, terus anak menyerah, jangan dibantuin, tapi dikasih semangat biar dia mau bikin sendiri. Soalnya nanti kalau udah berhasil bikin sendiri, terus dia lihat hasilnya, dijamin deh ketagihan bakalan. Iya, bakalan minta bikin kerajinan dan bikin kerajinan terus. Kayak Kenzo ya sama kakak ya. Begitu udah bisa. Ambil cimori juga. Mama enggak? Enggak. Mama minta aja deh. Oke. Okay. Kayak minta punya papa sama mama habisin ya. Yang di mobil itu. Yang di mobil. Enak banget rasa mangganya. Iya. Berhasil. Warnanya yang beda, warna ini. Ini nih, warna yang ini. Langsung baby aja mah. Tadi minta dibikinin mama, sekarang minta pengen bikin sendiri. Nah, segitu. Ini apaan? Apaan itu? Semakin cepat. Let's go! Wow! Let's go! Oh, sini ya. Sini. Oke,
sekarang langsung baby aja, baby aja. Langsung ketagihan. Yang tadinya minta dibikinin mama. Iya, sekarang dibantuin aja enggak mau. Adek, aku aja. Yes. Udah habis. Sampai cemong-cemong ke sini. Ya. Ibu tuh Ceju tadi minta mama seawakan udah habis. Nih, wah, Kakak udah bikin 3 konektor ya. Udah jadi, mana coba dipakai? Bagus enggak? Iya. Kayak makanan. Kayak makanan. Kamu yang dipikirin makanan terus sih. Yang itu, yang Kakak bikinin ceweknya dari itu, Mas. Oh iya, waktu Kakak pernah bikin gelang sereal sih ya. Mama, Sakura kita bikin gelang lagi tapi yang biasa. Wih, ketagihan Sakura. Pegang guntingnya ya, salah Sakura. Ini buat apa nih? Manis. Tinggal 4 doang, mau buat apa ya? Oke, jadi Kakak Sarah sudah membuat 2 gelang, 3 konektor. Sakura membuat 1 gelang dan masih terus membuat. Kenzo juga 1 gelang dan masih terus membuat. Kenzo udah 2 dan masih terus membuat. Bikin lagi. Oke. Di video Sakuranya masih pengen di video. Oke. Keren ya.